Halo teman-teman, selamat datang di channel An Hantoro. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, Aan doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Mudah-mudahan mobil impian teman-teman segera terwujud. Nah, di video kali ini Aan mau nganter mobil Toyota Rush. Nah, sebelum diantar, customernya ini minta untuk dipasang beberapa aksesoris, salah satunya kaca film yang diganti fikul, kemudian juga joknya itu sudah di cover. Nah, ikutin Aan ya, hari ini kita mau masang cover jok dan kemudian mau pasang kaca film fikul baru diantar ke customernya. Oke. Nah, ini saya sudah berada di mobil Toyota Rush GR. Joknya udah beda teman-teman. Jadi ini udah selesai dipasang cover jok. Pemasangannya ada di spot plan. Kalau teman-teman tertarik mau pasang jok seperti ini, kalau kebetulan berada di Solo, bisa japri ya teman-teman. Kemudian ini juga sudah dipasang kaca film fikul, jadi sesuai request customernya sebelum diantar minta dipasang cover jok dan kaca film fikul. Nah, ini udah perjalanan ke tempat customer, nggak terlalu jauh, rumahnya di daerah Nusukan, Kecamatan Banjarsari, itu di dekat terminal Tirtonadi. Nah, sebenarnya alasannya apa sih teman-teman customernya ini beli Rush? Karena kan di range harga 300-an kan ada New Veloz yang baru, kemudian juga ada Avanza baru, tetapi customernya ini memilih Toyota Rush. Kira-kira apa sih alasannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Halo, ini udah sama customernya. Ini ada Mas Hana. Nah, boleh disapa Mas teman-teman. Oke, Bos. Nah, ini Rush yang GR. Mau dicek dulu Mas unitnya Mas Hana. Sudah, saya percaya sama Toyota. Wah, ini nggak mau ngecek unitnya karena ini sudah melakukan pembelian yang kedua. Sebelumnya kan beli Etios. Nah, Etiosnya sekarang ditukar yang Rush GR ini. Nah, ada kan yang produk baru kan ada Veloz sama Avanza, tapi kenapa Mas kok milihnya Rush Mas? Karena modelnya Rush yang saya cari saat ini. Jadi jatuh cintanya pada Rush karena suka modelnya kan lebih sporty, lebih ke SUV, lebih gagah ya Mas Yana? Ya, lebih gagah daripada Veloz sih. Nah, jadi itu alasannya Mas Yana kenapa milihnya Rush, enggak Veloz atau enggak Avanza. Nah, sekarang kita mau cek ke dokumen juga. Sesuai requestnya panjenengan, ini sudah terpasang cover jok ya. Nah, cover joknya dibantu masakan ini guys.
saya belum ngerayain, masa Anda ngerayain mobilnya dimasuk ke jok, dikasih kaca film sekalian, yang ngerjain ke masaan diantar ke rumah, saya tinggal pakai saja guys. Cover joknya bagus loh guys. Ini pengerjaannya di Spotland. Nanti di kalau Spotland, kalau teman-teman ada yang pengen di cover jok seperti ini, nanti bisa kontak. Oh iya mas, ini kan kaca filmnya masih baru. Jadi nanti untuk sementara waktu nggak boleh kena air ya. Jangan dibuka dulu, jangan diturunkan kaca filmnya. Sorry, untuk kacanya, keempat kacanya jangan diturunkan dulu 2x24 jam. Ya, harus ngunci terus ya, tertutup ya, terus ya. Takutnya nanti lemnya nggak bisa kuat. Sempurna. Ya. Siap. Nah ini sebelum serah terima, kita tanda tangan dokumennya dulu. Nah dokumennya ada apa aja sih ini? Ini ada kwitansi pembelian. Ini kwitansi asli bermeterai. Kwitansi bermeterai. Nah, kemudian nanti ini ada untuk buku servis. Nah jadi untuk Toyota Rush yang baru ini nanti sudah termasuk free oli dan part sampai dengan 50.000 km. Nah, tak jelasin dulu mas, untuk warantinya 3 tahun atau 100.000 km. Nama yang tercapai lebih dulu, hal-hal yang diwaranti itu ada di sini. Nah, salah satunya tuh aki. Aki nanti untuk warantinya 12 bulan atau 20.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Nah, kemudian untuk waranti yang lain nanti bisa dilihat di sini. Kemudian karena ada waranti, itu ada kewajibannya. Kewajibannya untuk melakukan servis berkala. Nah, di sini ada kupon servisnya. Servis pertama itu nanti 1.000, berikutnya nanti pertama 1 bulan atau 1.000, kemudian berikutnya per 6 bulan atau per 10.000 km. Nah, karena nanti sudah termasuk free oli dan part, nanti jenengan bisa scan barcode di sini. Jadi nanti scan barcode di sini itu nanti masuk ke websitenya Toyota Astra Motor, kemudian nanti masukkan data kendaraan. Bisa dilihat di sini data kendaraannya, nomor rangka, nanti keluar sertifikat untuk waranti dan sertifikat untuk free oli partnya. Nanti ada semua, jadi yang didapat servis kedua itu apa aja, servis ketiga apa aja, nanti bisa dilihat di sini. Jadi selama servis misalkan nggak ada tambahan pekerjaan lain, misalkan bersihin AC atau yang lain, itu nanti sudah benar-benar free. Dan servisnya juga bisa dilakukan di dealer mana aja, jadi nggak cuma di Mas Moko Slamet Riyadi. Oke. Gitu. Siap. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke ini bukti penyerahan kendaraan. Nah, di sini termasuk toolkit dan lain-lain sudah ada di sini semua. Gitu, kemudian saya minta tanda tangannya di sini sama nama terang. Oke teman-teman, ini serah terimanya sudah selesai dan saya mau pulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.